Sebab Zik dah bagi tahu memang Zik nak clear yang bagus. Ha, tapi inilah yang Zik dapat. Nampak? Zik nak tanya kepada korang. Ha, warna apa yang sesuai untuk kereta baru Zik? Bukan kereta baru lah, kereta Myvi Zik. Alright, bye-bye. Bye-bye Blu-ray. Dah tak warna biru dah lepas ni. Tata. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Kita masuk ke episod yang kedua untuk Zik revealkan kepada korang warna apa yang Zik akan pakai di Myvi Zik. Selepas seminggu lebih untuk siapkan, sebenarnya dia tak sampai buat seminggu kalau korang rap kemungkinan dalam 2 hari macam tu je. Tetapi sebabnya Zik kena buat bodywork balik disebabkan chat Zik yang Zik dah explain pada episod 1. Dia ambil masa dalam 4 hari ke 3 ke 4 lah, 3 ke 4 hari untuk betul-betul buat bodywork. Bodywork dah buat kat situ, terus masuk rap, senanglah kerja. Kat sini memang korang jangan risau lah, bodywork semua, rap semua boleh buat. Tanpa melengahkan masa, Zik akan revealkan kepada korang, mempersembahkan warna baru kereta Zik. Ha, inilah dia warna baru Zik. Mesti korang terkejut kan, tak ada dalam tiga-tiga yang Zik pilih tu. Sebenarnya Zik korang pancing je korang. Apa yang Zik buat sebenarnya untuk tiga-tiga ni? Kalau korang tengok, tiga yang first kali adalah warna shift tone. Lepas tu kedua warna purple. Lepas tu yang ketiga adalah warna hijau. Jadi kalau korang tengok dekat warna ni, korang nampak warna tu seakan-akan macam campur gabung tiga-tiga tu, jadilah macam ni. Okey, jadi kalau korang tengok kat sini, warna yang Zik pilih ni adalah warna shifting tone yang dicakap dalam 4 ke 5 color tone color lah. Kalau korang boleh tengok, dan nama dia adalah, kalau dalam katalog, iaitu Gloss Flip Space macam tu lah. Zik akan tulis kat sini lah punya betul-betul nama dia. Dan ini adalah brand daripada CYS yang Zik buat dekat ZH Rap Supply. Untuk warna ni kalau korang tengok, sebenarnya apa yang Zik terinspirasi untuk buat warna ni adalah disebabkan Zik tengok Midnight Purple yang dekat Skyline R34. Ha, jadi kat situ Zik tengok macam, weh, warna ni memang betul-betul menarik dan juga warna ni agak rare lah. Tapi kalau korang perasan dekat sini, warna dia agak lain sikit sebabnya dia ada warna macam olive green yang millennium jade sikit. Kalau korang tengok kat sini, dia tak adalah millennium jade. Dia warna dia hijau tu olive lah, lebih kepada olive green. Dia ada hijau sikit tapi base colour dia memang warna purple. Yang Zik rasa macam menanjubkan lah adalah disebabkan warna macam ni dia orang boleh buat dekat rap. Ha, Zik pun macam terfikir macam mana dia orang boleh layerkan warna ni untuk dibuatkan rap. Ini warna ni kalau korang tahu, dia memang tak ada dalam katalog. Ha, maksudnya memang paling baru lah, kiranya paling baru daripada CYS dan tak ada dalam katalog dekat situ. Zik bincang dengan Wizzy. Wizzy pun cakap warna ni cubalah test Zik untuk warna ni sebab warna ni memang paling baru. So Zik pun ambil keberanian tu untuk Zik testkan, pakaikan di Myvi Zik. Jadi warna dia memang lebih kurang Zik cakap dalam 90%, 80% sama dengan Midnight Purple yang version ketiga. Ha, jadi version ketiga ada 3 tone, tapi kat sini kalau korang boleh tengok dia ada dalam 4 tone. Ha, so first kali adalah dark purple, lepas tu purple terang, lepas tu ada warna orange sikit mengikut Midnight Purple 3, dan dicampurkan lagi satu tambahan iaitu olive green. Olive green ni dia yang special ni, bila kena cahaya je baru dia nampak olive green. Jadi kalau korang tengok kat dalam cinematic dekat Zik shot dekat belakang, dia tak kena cahaya. Kalau tak kena cahaya, dia akan nampak macam Midnight Purple 3 exactly. Tetapi kalau kat sini nampak cahaya betul-betul direct kat sini, baru nampak dia punya green tu. Kalau korang tengok dekat-dekat ni, dia punya shining, ya, nampak tak? Memang Zik cakap ush, orange peel tu tak berapa nampak. Jadi kat hood ni dia nampak kurang sikit sebab dia punya fiber. Tapi kalau korang tengok kat sini betul-betul okay, dekat fender, fender ni sebab fender besi, memang Zik cakap rasa pun licin. Ini pun Zik rasa, kita test lah tembak air. Cakap je tak guna, kita test terus. Okay, so Zik test eh. Nampak? Dah macam ada coating guys kat rap ni. Nampak? Betul-betul nampak air tu water beading. So memang Zik cakap ini adalah satu
Wrap teknologi di mana CYS panggil dia iaitu PET. PET ni nanti Zik akan terangkan lebih lanjut. Yang pakar lah bagi tahu apa itu PET sebenarnya. Wizik akan ceritakan kepada korang. Dan untuk wrap macam ni, harga dia kalau korang nak buat yang ada PET, warna yang bawah dia contoh bukan shifting tone macam ni, bermula daripada RM3,500. Jadi kalau macam warna macam ni lebih kurang RM4,000 ke RM4,500, tak termasuk dalam bodywork. Macam bodywork Zik kena buat. Kalau korang tengok kat bodywork Zik punya memang teruk lah, sebabnya Zik kena buang semua balik clear untuk buat balik semua, lepas tu baru macam ni. Harga tu untuk kena kat Zik ni adalah diskaun-diskaun dengan Wizi yang benda semua, yang tu Zik tak boleh ceritakan kepada korang lah. Tapi apa yang boleh Zik cerita adalah warna yang contoh kalau korang nak buat rap PET bermula daripada RM3,500. Kalau warna yang shifty tone macam ni mungkin memerlukan RM4,000 ke atas. Lepas tu kalau contoh kalau korang nak buat warna gloss yang biasa ke apa benda semua, ada juga bermula daripada RM2,500. Jadi dekat sini tak mahal mana pun guys, harga dia standard macam tu. Tapi apa yang kita nak adalah kualiti. Kualiti kalau korang tengok okay, first kali yang Zik paling suka adalah dekat ZH ni adalah korang tengok ni. Dulu Zik pernah pakai clip kan, tapi dah tak ada pakai clip sebabnya bodywork tu dah tolong. Dan dengan Wizi pun dah cakap kalau buat macam ni lagi clean lah, atas permintaan korang yang korang rasa cakap ini pakai apa salopas pakai tampal salopas tu, dah tak ada lah. Jadi memang betul-betul clean, dah tolong dah betulkan bracket dengan menggunakan gam silikon. Memang kena gam silikon guys, sebab dia punya bracket dah memang dia cakap tak boleh buat apa dah. So kita silikon je. Jadi kalau buka pun nanti boleh silikon balik, tak ada risau. Kalau korang nak tengok kat sini pun dia punya finishing, nampak finishing dekat tepi ni, okay, dekat hujung-hujung, memang cun guys, memang tak ada masalah. Cumanya kalau korang tengok dekat dalam ni, okay, yang ni paling cun lah, dia punya ni straight je. Tapi yang ni tak cun guys, yang ni disebabkan Zik memang tak boleh buat apa. Sebabnya bodywork cakap kalau dia gosok pun dekat tepi ni memang akan clear ni lah, sebab clear dia dah macam keropok guys, nampak macam keropok guys. Gosok dekat dalam ni memang kena gosok semua, jadi benda tu lagi meremehkan, lagi melambatkan. Zik cakap tak apalah, ini biarkan nanti kita tengoklah apa solution yang boleh buat. So dekat sini lah, nanti mungkin yang ni akan datang, kita tak tahu macam mana. Zik nak tunjukkan finishing dia memang bagus lah. Kalau original paint hasil kerja, memang Zik tak ada komplain apa-apa, tak ada apa-apa bubble. Korang tengok kat sini, memang cantik cun dia buat, nampak? Nampak? Kualiti kat sini-sini. Ini bumper MK7 ni antara susah jugalah nak rap. Korang boleh tengok memang cantik Zik buat. Sini lah, sini pun kadang-kadang tukar rap agak fail juga. Okay, bersama Zik adalah Wizi, di mana dia yang tolong rapkan ni benda semua, dan juga dekat bos, kira bos kat ni lah ZH ni. Zik nak tanya dekat Wizi apa itu sebenarnya rap yang ada PET. Sebabnya kalau kita tengok dekat rap-rap yang macam biasa, kita panggil rap saja. Mungkin beza dia pada warna lah, dia punya gloss, satin dan benda semua. Tetapi tiba-tiba kita tengok kat sini teknologi ada tambahan lagi PET. Apa itu PET? Okay, kalau PET dia ada lebih kurang 3-4 line lah. Dia punya colour lagi sharp, and then dia tak ada orange spin, dia lagi clean lah. And then dia ada special feeling macam tu, macam PPF lah. Dia punya colour lagi cun lah, yang paling baru ni lah. Itu adalah teknologi baru lah yang kalau korang tengok kat sini yang Zik pakai ni adalah PET. Dan kalau korang tengok pun warna dia memang korang boleh nampak lah, pada dalam video ni pun korang boleh nampak shining dia macam mana. Dah nak seakan-akan macam memang nampak warna ni macam dah polish, lepas tu dah coating. Ya, betul. Betul. Ha. Lepas, memang banyak licin. Jadi selain kalau korang tengok warna ni yang sharp, semua warna yang memang nampak manik-manik kat sini, ada juga PET iaitu self-healing. Jadi Wizi self-healing tu apa yang crash ke apa macam mana? Scratch, macam you cuci kereta dia main kain tak cukup bersih kan. Ada scratch-scratch dia boleh self-healing. Then you dekat luar jalan ada pasir kena-kena kan, itu semua boleh okay. Jadi dah tak perlu polish lah. Dah tak perlu polish. Jadi self-healing tu dia contohnya bila dah cala-cala tu bila kena matahari panas baru dia ni lah, dia ni akan balik. Itu adalah PET self-healing. Jadi Zik berterima kasih sangat dekat Wizi. Jadi kalau korang juga nak buat untuk wrap warna apa-apa pun, warna macam Zik pun, kita pun ada ready stock warna ni lah. Banyak-banyak.
Ready stock banyak. Tapi warna ini adalah special guys. Warna ni apa ni? Orang panggil royal blue. Kalau siapa nak buat royal blue. Memang dia cakap memang warna macam-macam warna yang cantik lah dekat sini. Korang boleh tengok dekat katalog ada macam-macam. Okey, korang boleh datang saja dekat Setia Alam ni. Aziz akan letakkan link untuk Google Map kalau boleh, lepas tu link dengan WhatsApp untuk korang nak berurusan dengan Wizy apa-apa tentang Grab. Lepas tu kat sini pun ada PPF, jangan risau. Walaupun Grab ni dah PPF, ada juga PPF kalau korang yang dah cat kereta ke apa nak buat PPF, boleh buat PPF. Jadi PPF tu lagi satu Wizy berapa bermula harga? Contohnya kalau macam kalau ini PPF ini start price dekat RM4,000 lah. RM4,000. 5 tahun warranty. RM4,000 tu cover area mana? Full car lah. Oh, full car. Kalau PPF macam nak buat depan saja? Kalau depan saja half lebih kurang 2.5. 2.5. Jadi harga dia boleh dengar lagi guys. Harga dia boleh dengar. Dan lagi satu yang bestnya PPF, bukannya harga boleh dengar tetapi dia adalah daripada TPU, betul? Ya, betul, TPU. Material TPU. TPU maksudnya memang paling bagus lah. Memang paling baik. Jadi guys, kalau korang rasa nak Zip buat tentang video lebih khusus pada PPF, korang boleh komen kat bawah untuk tengok macam mana fungsi PPF, apa beza TPU ke, apa beza macam-macam tu. Mungkin korang boleh komen kat bawah untuk nak tengok juga contoh PPF yang okey, PPF yang tak okey, apa bezanya kan dekat Malaysia ni, mana yang bagus untuk PPF, korang boleh komen. Okey, jadi itu saja guys. Modify itu pasti guys. Semoga kita berjumpa lagi untuk episod yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.